pertama hari ini kami dengan BPBD dan Muspika, lurah dan tokoh-tokoh masyarakat melakukan kegiatan tanggap darurat bencana karena kemarin sore sampai malam ada banjir di sini, sehingga kami turun untuk melakukan pengerukan lah sedikit di lokasi-lokasi yang memang menyumbat. Adapun untuk selanjutnya, kami akan membuat sebuah kajian yang komprehensif dari instansi terkait, termasuk dengan pihak masyarakat yang tahu di sini. Kenapa demikian? Karena kalau kita menggunakan katakanlah orang independen atau dari luar, tidak melibatkan warga di sini, kan karakter air di sini seperti apa, karakter sungai di sini seperti apa, sehingga nanti ada kolaborasi antara tim yang mengkaji dengan masyarakat di sini, sehingga kedepannya harus seperti apa sih dibuat ini sehingga tidak tiap tahunnya tidak langganan banjir begitu. Kita berharap tahun depan musim hujan tidak ada lagi banjir, mudah-mudahan begitu. Sekarang kita akan buat kajian dan tentunya nanti actionnya juga oleh pihak yang berwenang, bukan oleh Pemda Kabupaten Sukabumi, karena ini adalah kewenangan PSDA atau kewenangan provinsi lah ya, masalah saluran air.